Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kedua hadis nomor 19. Sekarang kita sampai pada bab ke-12, yaitu bab menghindari fitnah merupakan bagian dari agama. Babun minadini al-firaru minal fitan. Pada hadis yang ke-19, Imam Bukhari menuliskan, saya bacakan matanya, Ola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ghanamun yadbangu biha sya'afal jibali, wa mawaqin al-qadri yafirru bidinihi minal bitani. Sudah dekat suatu masa di mana Sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang digembalakan di atas gunung dan di lembah-lembah gunung. Dia itu pergi membawa agamanya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa yang pada saat itu sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing-kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia menjauhkan diri dari fitnah karena menjalankan ajaran agamanya. Maksudnya begini, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sudah dekat masa di mana akan terjadi banyak sekali fitnah. Nah, ketika fitnah-fitnah tersebut terjadi, maka salah satu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah uzlah. Melarikan diri dari fitnah-fitnah tersebut menuju ke pegunungan, menuju ke lembah-lembah, untuk apa? Untuk menjalankan agama is, mungkin dalam konteks kehidupan kita sehari-hari begini. Ketika seseorang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka pilihannya dua. Apakah orang tersebut sebaiknya tetap bergaul dengan masyarakat tersebut, atau yang kedua pilihan kedua? Menjauh atau menyendiri ke gunung, ke lembah, atau ujlah, istilahnya, untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Maka, hukum setiap orang berbeda-beda. Kalau dia hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, justru dia tambah rusak. Maka, pilihan untuk ujlah ke gunung, pilihan untuk menarik diri dari pergaulan, itu pilihan yang lebih bijak satu. Yang kedua, tetapi ketika dia di tengah-tengah masyarakat bisa menjaga dirinya, bisa menjaga agamanya, kemudian bisa berdakwah kepada masyarakat tersebut, bisa merubah masyarakat, maka hidup di tengah masa ma masyarakat justru lebih bagus. Contoh misalnya, kalau kita nih yang hidup di negara mayoritas muslim mungkin tidak merasakan hal tersebut. Tapi coba lihat orang-orang yang hidup di negara yang mayoritas non muslim, mayoritas kafir, maka dia akan merasakannya. Contoh kita pernah mendengar peristiwa di Thailand di mana umat Islam dipersekusi atau bahkan dibantai. Nah, maka dalam kondisi tersebut tertekan harus ada sebagian orang yang ujlah harus ada sebagian orang yang menarik diri dari keramaian masa untuk apa? Untuk tetap menjaga agama Islam. Misalnya di suatu negara umat Islam hanya ada 10. Kondisi kacau, ada kemungkinan 10 umat Islam yang minoritas tersebut akan dibantai oleh sebuah rezim atau akan dihabisi oleh oknum-oknum tertentu, maka ini orang lebih baik pergi ke hutan untuk tetap bisa menjalankan agama Islam. sana mereka menjalankan syariat pernikahan, kemudian beranak berkembang terus sehingga umat Islam menjadi tambah banyak. Jangan diam di kota yang pada akhirnya dia akan dibunuh oleh oknum-oknum yang jahat sehingga, sehingga agama Islam kemudian akan hilang di negara tersebut dengan terbunuhnya 10 orang tadi. Jadi jelas ya. Jadi hadis ini meskipun dia isinya kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yusiku ayakunal khairo malil muslimi ronamun jatangupia syafal jibali wa mawa ki al kawori ya firru pitinihi minal kita. Tetapi dalam prakteknya kita harus bisa menimbang, memilih, dan memilah apakah sebaiknya kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau menarik diri dari pergaulan masyarakat. Yang tahu siapa, yang tahu tentu orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.